Modus penipuan ini lagi marak nih lor ya. Nah, kebetulan kemarin itu saya ada lihat ibu-ibu kena tipu lor. Ya, jadi niatnya itu mau beli buah ya, mau beli buah durian. Cuman sudah chat sama yang punya akun ini, dia diarahkan untuk transfer. Nah, sebenarnya memang buahnya itu nggak ada ya lor ya. Makanya ini kasihan banget ya ibunya lor ya. Makanya kita coba untuk kerjain penipunya lor. Langsung aja kita gaskan. Nah, ini lor ya, modus penipuan jual buah ya lor. Jual buah lengkap. Leci, leci madu, anggur muscat hijau, anggur hitam, mondrop, strawberry grade A, alpukat mentega, durian montong, palu. Siap. Nah, ini lor gambar dari duriannya lor. Ya, peh, dapat gambar dari mana nih orangnya? Ya halo bang, halo. Halo, selamat siang. Oh. Ya siang bang, ini bang. Ya bang, kayak gimana bang itu bang, buahnya bang, maksudnya itu buahnya itu yang durian itu kayak apa bang, masih ada banyak kah stoknya bang? Nanya dulu tapi ini bang. Banyak tidak bang, ada. Kamu mau dari kita berapa kilo? Kalau butuhnya sih lumayan banyak ini bang, tapi soalnya kalau kalau cocok harganya sih mau dijual lagi soalnya. Iya. Ya, ya kan banyak itu kan bisa di itu enggak? Oh ya bisa bang, paling ya sekitar 20 bijian sih bang. Coba dulu kan 15 atau 20 biji lah itu kayaknya bisa itu bang. Cuman ya kalau nego harganya berapa bang itu bang ya kalau boleh tahu bang? Nah ini kan ada berapa kilo kak ya? Nah itu tuh satu buahnya itu rata-rata berat 2 kilo sampai 6 kiloan. Oh jadi nggak 1 kilo lebih ya, jadi 2 kiloan ya? Iya, nggak ada yang di bawah 2 kilo bang ya. Oh gitu bang ya. Ini iya. Ini mohon maaf bang, tadi sih aku belum nanya. Ini lokasinya di mana sih bang untuk abang ini sama jualnya di mana? Lapaknya di mana bang ya? Halo Wakung nih. Oh di Lobakung, Lobakung sini kah? Samarinda sini kah? Iya. Oh, jadi saya ke sana kah bang ini buat lihat atau gimana bang? Ya terserah bang, gimana ya. Kalau saya ini enakan terada gitu. Hah? Gimana bang? Limpet yang terada nggak? Kenapa bang? Kenapa bang? Maksudnya gimana bang? Ya halo bang. Halo. Halo bang, ini mohon maaf bang. Itu nggak bisa kurang lagi ya bang? Berarti per kilonya 45.000 gitu bang ya? Oh, iya bang. Ini jenis duriannya apa bang tadi bang? Lupa saya tuh bang. Montong palu bang. Oh, iya bang ya. Terus berarti abangnya dari mana? Lobakung ya tadi mana? Dari mana tadi? Dari Lobakung nggak bang? Iya. Itu saya ngambil sendiri kah, diantarkan atau gimana bang? Diantarkan bang, ngapain saya minta alamat abang kalau memang abang mau kesini tadi kan? Oh, iya bang, berarti untuk pembayarannya gimana bang? Di tempat ya, pas saya terima saya bayar atau gimana? Kemarinnya DP dulu bang. Oh, DP dulu ya? Itu berapa bang? Setelah kurir berjalan, nanti setelah perjalanan saya ke atas ke abangnya. Oh iya bang ya. Ini kalau misalkan pesen sekarang itu diantarnya kapan bang? Abang pesen sekarang kan. Ini langsung kita pilihkan buahnya. Langsung kita proses bang. Oh iya. Coba ini bang. Abang mau yang
dibuat jadi 5 buah atau 4 buah nih? Yang kecil aja bang, biar jadi banyak. Soalnya sih niatnya mau yang 15 biji, cuman karena apa berat juga kan, jadi agak banyak. Kayaknya 4 kilo aja bang, kayaknya bang. Saya cari usahakan lah yang saya kirimkan 7 buah lah. Nyepon lagi dia. Ya lo bang. Bang kalau yang ini bang apa? Kalau BNI ada kah bang? BNI bang? Ya lo bang. Coba bang cek dulu bang, bang. Apa sudah sesuai dengan alamat dan sarannya bang? Wih, si ya. Hebat juga dia. Dia bikinkan nota, Lur. Sampai kirimkan nota, weh. Penipu nih. Sampai dia minta transfer 150.000 aja katanya, ya Allah. Segini amat, Bang, Bang. Ya dia minta transfer 150.000 aja katanya. Ya mudah-mudahan inilah ya dapat hidayah. Halo bang, ini yang apa namanya bang ya, di transfernya itu ke rekening itu kah bang? Oh, kalau misalkan nih bang, apa ya? Ini berapa itu totalnya? Bang, itu kok saya transfernya 150 aja bang? Nggak 350 kah? Atau gimana bang? Setelah bang terima, bang cek duluan. Iya bang, iya bang, iya bang. Berarti mandiri, mandiri sama BRI sama bang ya itu itunya sebentar pakai mobil banking atau pakai ya bang. Halo bang itu berarti untuk duriannya jangan dibuka semua bang ya, maksudnya yang belum dibuka lah istilahnya bang ya. Belum bang, masih itu begitu loh bang, sesuai yang saya butuhkan itu bang. Ya bang. Ini yang ngantar nanti siapa bang? Sampein sendiri kah ada orangnya lagi yang ngantar bang? Pakai kurir aja ya bang. Nanti saya kasih nomor WA-nya. Oh iya iya bang, iya bang, iya bang. Coba nanti kirim saya dulu bang ini bang. Tapi harus transfer dulu bang ya. Gak bisa kah bang transfernya pas sudah sampai barangnya aja bang? Gak bisa kah? Gak bisa bang, kan sesuai perjanjian bang. Iya bang ya. Oke bang ya, ditunggu bang ya. Oke bang, oke bang, oke bang. Bang. Mama. Iya bang, saya kirim Sherlocknya bang ya. Oke bang, oke bang. Eh bang, berarti bang berarti mama bang nih. Berarti selamat bang, abangnya kena prank. Wak. Gimana bang, perasaannya bang? Kena prank, gak jadi dapat cuan. Kapo, rasain. Nah ini lor ya, dia ngamuk lor, kita coba telepon lagi lor, diangkat atau enggak nih. Biasalah kalau penipu kalau enggak berhasil gitu lor, ngamuk dia lor. Nah kita cek, di reject lor ya, kita coba lagi. Nah ini kata-katanya lor ya. Ngamuk dia lor, kata-katanya liatin lor. Nah diangkat anjing asu babi gatel kamu ya, anjing asu babi gatel kamu, anjing asu babi, tobat kamu cok anjing, woi tobat.
tuh bang, ada 16 kilo tuh bang. Oh ala, iya bang ya. Terbang-terbang 11 kilo berarti.